Soalnya kembali lagi kita belajar tentang soal penilaian tengah semester 2. Di sini ditanyakan senyawa dengan rumus struktur yang tepat adalah, oke, kita akan membahas ya. Jadi senyawa tersebut merupakan senyawa turunan benzen. Kita akan bahas tentang benzen. Jadi benzena adalah senyawa karbon dengan 6 karbon yang berbentuk siklik. Nah, benzen sendiri banyak memiliki turunan atau turunan-turunan dari benzen. Yang pertama adalah toulena. Toulena merupakan salah satu turunan dari benzena, di mana struktur dari toluen adalah siklik dan 1-metil atau CH3 seperti ini. Toluen atau metil benzena merupakan cairan bening yang tidak berwarna dan larut di dalam air, digunakan sebagai pewangi. Digunakan sebagai pengencer. Dan berbau harum. Kemudian ada nitrobenzena. Nitrobenzen merupakan benzena yang memiliki gugus NO. Jadi dia memiliki gugus NO2 seperti ini dan biasanya digunakan sebagai pewangi pada sabun. Kemudian ada juga asam benzoat ini sering digunakan sebagai pengawet ya. Struktur dari asam benzoat sendiri merupakan gugus benzen yang salah satu tangannya itu adalah asam benzoat COOH, digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Kemudian, selain nitrobenzen, toluen, dan asam benzoat, ada lagi stirena. Stirena atau etil metil benzena. Stirena strukturnya seperti ini ya. Dia memiliki ikatan rangkap dan dia digunakan sebagai penambah aroma. Lalu fenol ini sering digunakan sebagai di dunia medis atau di kesehatan, di mana dia memiliki gugus OH atau gugus hidroksida. Fenol ini banyak dipakai pada resin, kemudian bahan baku pembuatan plastik dan turunan-turunannya. Dari beberapa struktur yang sudah saya gambarkan seperti yang ada pada pilihan, maka jawaban yang tepat dengan nama dan struktur yang tepat adalah jawaban 3, 4, dan 5. Jadi ini nomor 1, ini nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang benar adalah tiga,
4 dan 65. Sampai jumpa.